Pemirsa, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awi Setiono mengatakan gelar perkara kasus kerumunan massa yang melibatkan HRS akan dijadwalkan ulang setelah proses penyelidikan selesai. Saat ini kepolisian masih mengevaluasi hasil klarifikasi dari sejumlah pihak terkait dengan kerumunan massa beberapa waktu lalu. Untuk saat ini penyidik sedang mengevaluasi terkait dengan hasil klarifikasi, kemudian pengumpulan barang bukti dan analisa terkait hasil digital forensik. Tentunya hal tersebut untuk disiapkan, yang pertama harus dikerjakan yaitu gelar atau ekspos di depan teman-teman JPU. Ini masih kita tunggu jadwalnya. Sekarang masih menyusun administrasi, tentunya nanti kalau ada perkembangan akan kita sampaikan. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.